Kata ibu pestanya mau kecil-kecilan. Biarin deh, abis bapakmu sudah kepala ngundang orang. Alah, pasti ibu juga. Saya malah taunya dari sekretaris bapak kok. Diundang sih nggak usah diundang, malah datang. Astaga. Si di wajah cantik hanya terpakai buat kesin. Dia salah paham, pasti marah. Heru, Heru. Jalan ke depan, kendalikan dirimu. Kalau memang dia masih di Jakarta, kenapa kasih taunya mesti pakai surat? Dasar bajingan. Tamat riwayatku dengan si Juminten. Duh. Iya, memang saya enggak betah. Enggak ada saya kesempatan ngomong. Semua soal ibu, bapak, orang lain cuma dianggap omong kosong. Aku minta kamu tinggalkan saya. Saya kan sudah minta maaf. Udah.